Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyampaikan salam perpisahannya di depan pimpinan OPD di lingkup Pemprov Gorontalo pada kegiatan Capacity Building Sabtu 7 Mei 2022 yang berlangsung di Villa Kencana Bolehutoo, Kabupaten Bualemo. Salam perpisahan ini sebagai tanda pekan depan Gubernur Rusli bersama Wagub Idris Rahim akan melepas jabatannya. Didampingi istri Norindah Rahim, Idris pun memohon maaf jika selama kepemimpinannya sebagai wakil gubernur pasti ada salah dalam bertindak maupun bertutur kata. Juga ucapan terima kasih kepada semua pimpinan OPD yang telah membantu dengan penuh keikhlasan pada kepemimpinan paket NKRI ini. Insya Allah diharapkan tentunya kepada Bapak Ibu sekalian bisa membantu selanjutnya para pejabat yang akan nanti memimpin Provinsi Gorontalo ke depan. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan dalam rangka untuk bagaimana kita bisa mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan juga kemasyarakatan. Memang selama 10 tahun itu kalau kita catat apa yang kita lakukan dari hari ke hari, nah muaranya pada dua hari. Dua harinya adalah merupakan wujud silaturahim, kebersamaan, kekeluargaan kita semua. Dan itu yang sulit dilupakan.